Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Saya atas nama pribadi dan sekaligus atas nama dinas ya, pimpinan Kota Bandung, hari ini, malam ini saya merasa sangat-sangat berbahagia dan sangat mengapresiasi kepada warga masyarakat di Kelurahan Sukaraja yang hari ini, malam ini merupakan kelurahan yang pertama yang telah melaksanakan program gagasan Mang Oder, yaitu membangun RW Mandiri dan Kelurahan Mandiri di Kota Bandung. Memang kalau secara kelurahan, tingkat kelurahan sudah hampir di atas 30 kelurahan yang sudah melaksanakan ini, Ustaz. Tapi tidak seperti di Sukaraja. Mereka ada yang baru 1 RW dari 10, ada yang baru 3 RW dari 12 RW misalnya. Tapi alhamdulillah mereka juga terus sedang berproses. Alhamdulillah. Untuk Sukaraja ternyata impian Mang Oded ingin menjadi role model dan ternyata sekarang sudah terlaksana. Nah, naon cenah sejarahna kok Sukaraja nu diheulakeun yang mendapat bimbingan, mendapat supervisi dari Mang Oded tentang gagasan saya membangun RW Mandiri, Pak RW Mandiri ini. Karena ya, salah satu alasannya kan Mang Oded ge sebagai warga di Sukaraja di sini. Jadi Pak Camat mah era deui meureuhna. Ya. Dan alhamdulillah kalau ternyata Sukaraja ini menjadi role model untuk membangun RW Mandiri saya kira. Ya. Dan alhamdulillah tadi pagi juga Pak Lurah sudah diminta oleh Bapak Litbang, Bapak Peda ya. Bapak Litbang tadi mengadakan acara di Hotel apa teh? Asrila. Ya. Di Hotel Asrila itu ya. Bapak Litbang mengadakan acara mengundang beberapa tokoh para pejabat di Kota Bandung sosialisasi tentang konsep membangun RW Mandiri ini. Dan alhamdulillah tadi yang cas cisus tadi yang presentasi Sang Lurah Sukaraja. Bahkan siapa tadi yang menjadi narasumber? Pak Dokter siapa? Yang narasumber yang dari luar? Dari Unpad Pak, Dokter Aep. Dokter Aep ya? Dokter Aep sebagai narasumber tadi di sana, alhamdulillah dia sudah meminta kepada Sang Lurah Sukaraja ingin belajar di Sukaraja di sini. Padahal Pak Aep, Dokter Aep ini ada dokter dari Unpad dan dia diundang di sana tadi di hotel itu untuk jadi narasumber. Luar biasa. Bapak Ibu,
Mang Odet setelah jadi wakil wali kota sering merenung di malam hari. Kenapa? Karena sering mendengarkan dari teman-teman kepala daerah, para menteri, bahwa ternyata mereka sering menyampaikan bahwa tujuan pemerintah itu cuma dua rata-rata. Eksistensi pemerintah, tujuan pemerintah, hal ini pemerintah cuma dua biasanya. Yang satu, nomor satu adalah mensejahterakan warga masyarakatnya. Yang kedua, memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakatnya. Itulah tujuan pemerintah pada umumnya. Hampir saya perhatikan, setiap para kepala daerah kalau bertemu, menyampaikan konsep pembangunan itu hanya dua tadi. Yaitu, menghadirkan masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, menghadirkan rasa aman dan nyaman. Tah bunten kumaha ari mah ditambihan. Berdasarkan semangat, inspirasi Al-Qur'an dan Sunnah, kumaha ari ditambihan. Dalam hadis Bapak Ibu bunten. Lamun orang pergi ke Mekah, apakah itu umroh ya, atau haji, ketika tawaf dengan Ka'bah, sok di pepatahan tah ku pembimbing teh lamun can apal doana, doa para ranjang tawaf teh, maka doanya cukup doakeun doa sapu jaga. Cing sanu apa maksud bakar sapu jaga kacung. Ayo Bu. Dan dan wakina ada dan jauhkanlah kami dan jauhkanlah kami dari neraka. Ibarat hadiah ke Odin, tapi hadiahnya impakan. Ameh menang janji 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini kan kalau kali 10 lipat berapa? 500. Kali 700? Berapa? 500. Ini kali 10, 500 ribu. Dikalikan 700. Ayo tulisannya. 300. Kali 7. Oh, 300. Sebenarnya? 350 juta. Tak etal tak isu kan pakai beli workout mang ayat dirinya salahnya bawa budak ke sana impakkan lain alhamdulillah mengaku. Bapak Ibu punten, semangat doa sapu jagat mengatakan kita berharap kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami sukses dunia, sukses sama udah mah kurang 3 miliar. Saya ingin mengajak punten Bapak Ibu, persoalan kita hari ini ya, menghadirkan masyarakat ini adalah kalau kemarin ada 3 ya, satu lagi apa? Satu lagi adalah tersebut jaga tadi. Tugas pemerintah itu bukan hanya sekadar memberikan kesejahteraan di dunia, rasa aman di dunia, tapi juga sejahtera, selamat, sukses di dunia sekarang akhirat. Tapi tugas pemerintah sebenarnya. Cuman hari ini mau ada sekarang mau ada 3 tahun setengah jadi eksekutif. Ternyata Indonesia ini terlalu lama pembiaran. Terlalu lama dibiarkan masyarakat tidak pernah diedukasi. Tidak pernah diajarkan, dididik masyarakat. Tidak pernah diarahkan oleh para pemimpinnya. Padahal Bapak Ibu punten,
konsep Al-Qur'an di SK 2173. Ya. Yaitu surat 21 Al-Qur'an ayat 73. Allah berfirman, eta ayat teh khusus kerma onden teh. Geus Pak Wali, gubernur semua, para pemimpin. Termasuk urah camat, termasuk Pak Ketua MUI semua kita, Pak Ketua RW, Ketua RT semuanya. Allah berfirman, "A'udzu billasyaitonir rajim wa ja'anahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim bil khairat wa iqamas shalah wa itaaz zakah wa kana 'abidin." Mau ketika dilantik menjadi wali kota, buka-buka berbagai literatur termasuk tafsir-tafsir Al-Qur'an. Menemukan ini surat 21 ayat 73. Bu, kau apa yang tadi? Ayat surat 20 kita mau namina, macam surat 21 apa namanya? Sabar ha, surat apa namina? Ngaco nggak bu? Lama sah? Alam biar nih star, ayat kene star kali. Di surat Al-Anbiya itu Allah berfirman ayat 73. Maka tinggal lihat. Punten. Mu'alin meminta tolong perhatikan. Untuk sebagai para pemimpin tolong ini dibuka ayat ini. Dipelajari di hayat buat kita. Waja'anahum a'imatan kata Allah. Jeung kami geus ngajadikeun maranehanna sebagai para pemimpin. Mun urang netepan di masjid dipimpin seorang imam, oleh seseorang sebutna imam. Lamun para pemimpin bentuk jamak kalimatnya a'immatan. A'immatan. Coba nanti cari. Nah, rezeki mah ya Allah aya pasti kalau ya cari. Nah. Jadi Bapak Ibu terus terang ya, saya ingin sampaikan bahwa semangat dari infak sedekah zakat infak sedekah adalah di situ ada di balik itu ada apa? Ada sebuah konsep fundament ekonomi. Konsep bahasa ekonomi ada di situ sebenarnya. Bentar Bapak Ibunya. Nah, harus ada orang yang harus suka enggak? Yang harus suka enggak? Wasari'u ila mangfiratin mir rabbikum wa jannah nyenatin adu sama kal. Mengidap ya? Mutakin. Nah, kan itu nah. Alladina yung fikuna pisarro wa dorro. Cep Allah dinyata aja sebatkan. Bersegeralah kalian. Ya. Kepada ampunan Allah SWT dan kepada surga Allah. Masukkan ke dalam surga Allah. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa Allah siapkan. Nuku mana takwa teh? Alladina yung fikuna pisarro wa dorro. Nyata orang-orang anu suka berimpak, siap berimpak, bisa robotol. Baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Itu yang berhak menjadi orang-orang yang ada surga. Surga ateh tidak haratis bu. Kerah ditukuran ku impak ku sabillah. Itu minta nanti Pak Lurah, ya, Pak RW, cukup ya 5% tokoh bahti teh. Lamun kayak kejadian orang buka toko. 5% diambil segala macam untuk operasional, kembali ke bahan sepedagang, usaha, sarua. 5% dicokot 2%, berarti ini mah cukup 2% dan itu penting, warga masyarakat dibayar murah. Mendapatkan murah itu yang penting sebetulnya. Ya. Saya kira, kita akan coba itu digulirkan. Nanti kalau satu di sini sudah berjalan, nanti kan bisa ditiru, oke, ke 151, 150 kelurahan yang lainnya, kata Pak Nusyuk. Mudah-mudahan selamat Lurah Sukaraja, Lurah Sukaraja menjadi role model, menjadi contoh terbaik di Kota Bandung, menjadi Lurah Sukaraja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Selamat sukses ya. Insyaallah. Amanah insyaallah. R1. R1. Ya, RW.
Sukses ya. Terus 3 kilo. Ya. Sukses ya. 4. 4. Mari, sukses ya. 5%. Sukses ya. Siap. 6. 6. Jadi pangkat 7. 7. Anden, sukses ya. Amin. 8. Sembilan, halo, ya, terima kasih. Cangret. Selamat bertugas, insyaallah amin. Amanah. Amin. Amin. Beranggap ini. Tahan 1 2 3.